الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصدف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار كتاب متن itu pakai muka surat 12 perenggan ke-36 kata musannif rahimahullah taala ma misaluka ma'a nafsika illa kaman wajada zawjatahu fi hanati khimarin fataha bil malabisil hasanati wal ma'akili at-tayyibati wa idha tarakati salata asbahta tut'imuha al haraisa wal alwana wa baqiya ba'duhum 40 sanatan la yahdurul jama'ata lima yashummu min natsni qulubil ghafilin. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dapat Islam pula melalui mak ayah kita sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Diberi kita pula kemudahan untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Disedarkan kita kewajipan untuk ilmu. Alhamdulillah. Diberi pula keupayaan boleh hadir ke majlis ilmu, dapat pula solat asar berjemaah, berada pula dalam masjid, berada pula dalam istilahnya taman syurga untuk insyaAllah kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Arus ni insyaAllah. Alhamdulillah, kita dalam masjid mengenai itikaf sama-sama. Kalau tak niat lagi, lepas niatnya sahaja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ma misaluka ma nafsika illa kaman wajada zawjatahu fi hanati khimarin fa'ataha bil malabisil hasanati wal ma'akili tayyibati. Satu jemaah dia kata, tidak adalah persamaan kamu bersama nafsu kamu melainkan seperti orang yang mendapati isterinya pada tempat minum arak, maka dia datang kepadanya dengan memberikan pakaian yang cantik dan makanan yang baik-baik. Hadirin sekalian, kita duk bicara ni masih menyambung pengarang kita mula nak masuk kepada satu tajuk yang dia dah tajukkan tu, mujahadah nafsu. Nafsu ni kita istilahnya macam mana sebut ulama, kena lawan dia, mujahadah dia. Nafsu kita ni, kita sendiri banyak kenal kita. Kenal tak kenal pun, dia kena berguru juga untuk kenal nafsu. Kalau tidak, kita tak kenal nafsu, kita akan rasa nafsu yang kita turut tu, kita dah buat satu mujahadah. Padahal, kita masih lagi hamba nafsu. Alhamdulillah. Yang ni yang dia nak buat bandingan terus pada kita, bab nafsu ni, pasal nafsu ni kalau ikut, bila kita kenal diri kita ni dalam bab amal, masih lagi banyak malas beramal. Contoh kot, pasal nafsu ni dia musuh kita dan dia akan mencuri amalan kita. Dia kalau boleh bagi kita ni malas untuk beramal apa saja untuk nama taqarrub pada Allah Ta'ala, nafsu ni dia akan benci, tak seronok. Nafsu ni dia akan seronok
apa benda yang boleh menjauhkan kita pada Allah Taala. Nafsu yang atas nama nafsu buruk, nafsu jahat, nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah ni, ni nafsu-nafsu jahat yang kita kena belajar macam mana nak kenal dia. Dan atas nama nafsu macam ni, selagi tak diasuh, ditarbiah, tak dimujahadah kan, untuk jadi betul-betul taat pada Allah Ta'ala, sehingga tak adalah keinginan dia melainkan taat, tiadalah melainkan keinginan nafsu ni melainkan patuh, tiadalah keinginan nafsu ni melainkan zikir, fikir sentiasa, kalau boleh nak berdamping dengan Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, seronok ke Allah Ta'ala, seronok dengan Nabi SAW, seronok dengan salawat, seronok dengan zikir, seronok taat, seronok meninggalkan kehidupan yang melalaikan kita daripada mengingat Allah Ta'ala ni. Kalau nafsu macam tu, nama dia nafsu mutmainnah. Jadi nafsu kita ni, termasuk saya lah, saya sebut tu kan, tuan-tuan tak apalah, nafsu wali-wali lah, itu ayat perli lah akhir kan. Allahu Akbar. Dengan perli pun kita bergurau gitulah. Sebab keedah kita, tambah kalau kita berguru tuan-tuan, kalau guru kita ada guru yang sempurna ni, ni terbaik sekali. Sebab guru kalau dia sempurna, dia boleh latih kita untuk mendapat kesempurnaan macam mana kesempurnaan yang dia dapat. Kita yang muka sekupang ni, macam ni lah yang ni yang dia nak buat tunjuk kat kita. Bila kita belum istilahnya melepasi mujahadah nafsu yang sepatutnya kita kena lalui untuk membaikkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, supaya istilahnya mujahadah nafsu, lawan kehendak-kehendak nafsu yang buruk ni, supaya ikut kehendak Allah Ta'ala, menghilangkan kehendak kita supaya ikutkan kehendak Allah Ta'ala. Tuan dengar ayat tu macam senang, bukan senang tu kan, nak istilah menghilangkan kehendak kita supaya kita ni sentiasa mengikut kehendak Allah Ta'ala. Saya duduk ngaji ada guru sebut macam ni, sebelum kita nak tengok kita ikut kehendak Allah Ta'ala ataupun kehendak Rasulullah, kalau kita ada guru yang duduk pimpin kita, boleh tak kita sentiasa mengikut kehendak guru kita, menghilangkan kehendak kita? Boleh faham? Bahkan kalau tu pun tak faham juga, kita pun bukan semua orang dan untuk berguru secara seriusnya. Untuk kita berguru, kita berguru ni kadang-kadang berguru macam inilah, mencik kita main jemaah sambil itu mengaji. Ini berguru dengar mengaji gitu je lah, bukan berguru yang betul-betul secara serius menghadap guru, bersedia jadi anak murid kepada guru, bersedia untuk mengikut apa saja tunjuk ajar arahan guru, yang kita akan patuh apa saja suruhan guru, menghilangkan apa kehendak kita. Kalau sikit pandangan tu kita buat, kalau contoh macam kita ada mak bapak, anak yang bagus ni ialah anak yang dia menghilangkan kehendak anak, dia akan ikut kehendak mak ayah dia. Senanglah kan. Kalau mak kita dia beli baju, dia tak panggil tuan-tuan untuk beli. Dia beli baju, nah kau pakai. Oh, baju macam ni. Oh, nak baju macam lain. Itu maksudnya tuan-tuan tak boleh hilangkan kehendak tuan-tuan. Tuan-tuan ikut kehendak tuan-tuan. Tuan-tuan tak ikut kehendak mak ayah. Itu namanya nafsu. Nafsu. Kalau tuan-tuan duduk majlis ni, duduk belakang, buat misal lah, saya tak ada nak perli-perli kan. Saya panggil tuan-tuan duduk depan, tuan-tuan tak boleh datang. Tuan-tuan bukan ikut kehendak saya, tuan-tuan ikut kehendak tuan-tuan. Sedap pun kan, kena tu kan. Tuan-tuan tak ada kitab, saya kata beli kitab RM10 pun mau, rasa macam mahal, macam beban. Handset beli RM4,000 tak ada rasa apa-apa pun. Tuan-tuan buat menuhin aja. Mula pula kata, ni nak mengata orang lah ni. Tuan-tuan tak boleh ikut kehendak saya punya. Baru RM10 pun tuan bising. Nafsu beli RM4,000 handset tak rasa apa-apa. TV beli sampai RM3,000, RM5,000. Kereta dah ada sebiji. Boleh trade in, tukar beli kereta baru. Padahal ulang alik masjid dengan rumah je, naik basikal tak apa. Boleh habis duit puluh-puluh ribu, tapi nak bagi sumbangan orang susah RM5, RM10, punyalah susah.
Kau tak boleh ikut kenal, tak lari, bohong. Bohong. Ini misal-misal ulama kita tuan, kalau dia bagi memang betul-betul kena hampuk kita atas kepala. Khasnya atas apa kita berjalan dalam nak ikut perintah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala suruh kita zikir, kita ingat dia, istighfar, rasa berdosa, sentiasa fikir tentang anugerah dia kat kita. Dia bagi kita hidup, dia bagi kita nikmat, akal, kederat, macam-macam dia bagi. Kita tak pernah terfikir ke dia, tak pernah zikir ke dia. Bahkan kita seronok dalam keadaan lain. Ini lah kita, maksudnya kita belum lagi ikut kehendak Allah Ta'ala ke ikut kehendak Rasul. Kita boleh ikut kehendak kita apa, menghadap handset, menghadap laptop 3-4 jam tak apa, tapi duduk nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar pun tak boleh. Allah ni baru kita tengok Allah buat teruk je apa aku weh. Tadi tuan, saya bukan sebut tuan-tuan ni, saya sebut saya lah. Tuan-tuan tak apa, wali-wali tak apa. Nak menghadap Quran, nak baca 10 minit pun sudah lah. Susah. Tapi kalau buka entah mau benda yang tu buka, 4 jam 5 jam tak apa. Tuan, inilah rupa nafsu kita. Nafsu kita. Satu kaedah terbaik nafsu ni macam mana? Lawan apa yang dia nak. Habis-habis dah. Betul itu kaedah dia, nak kata habis dah apa. Lawanlah kena nafsu. Lawan. Bahasa dia lawan. Jadi dia kata ma misaluka ma'a nafsika illa kaman wajada zaujatahu fi hanati khimarin fa'atah bil malabisi alhasanati wal ma'akili tayyibati. Tajam ayat dia tuan. Dia kata apa? Tidak adalah persamaan kamu, perbandingan kamu ni bersama nafsu kamu, melainkan seperti orang yang mendapati isterinya pada tempat minum arak. Isteri kita duduk tempat minum arak. Sepatutnya kita bangkang. Tempat minum arak ni bar lah kita sebut kan. Duduk tempat disco, duduk bar. Untuk kita sepatutnya macam mana? Maka dia datang kepadanya, kepada isteri dia, dengan memberikan pakaian yang cantik-cantik dan makanan yang baik-baik. Okey, boleh, faham. Ngadap handset 3-4 jam, zikir malas, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar pun tak habis. Masa zikir pun tidur. Contohlah kan. Oh, tapi lepas semayang macam mana? Jom, kedai kopi. Contohlah kan. Oh, duduk kedai kopi tu pun duduk milik handset lagi. Zikir tak, selawat tak, tak, jamu makan sedap-sedap tu. Jom, kita cari baju-baju bandel tu. Jualan kasut murah, lelong, Ipoh 2 hari. Kat mana saya tu, dah rasa saya ada baca iklan, kita habis ke tak tahu. Okey, cukup, saya tak ada nak iklan kasut tu. Oi, kasut tu bukan pakai pun. Selipar. Kasut pakai sekali, lepas tu satu hari jogging, lepas tu tak pakai dah. Gaduh, dia beli kasut. Contohlah kan. Beli, dan tu lah, kasut pula, jual kasut brand-branded. Walaupun RM40-50, tapi bukan pakai. Buat apa? Inilah kata dia, kita duduk layan nafsu, tapi bagi pakaian cantik-cantik, bagi makanan sedap-sedap. Lagi. Wa iza tarakati solata, dan isteri kita ni kata dia, dia bagi contoh lah ni, dalam keadaan macam tu dia pula tak semayang, dan apabila isterinya itu meninggalkan solat, mulalah dia memberinya makanan bubur dan berjenis-jenis makanan. Cuma bahasa Arab dia kalau dia sebut tut'imuhal harais wal alwan, maksudnya masih lagi buat benda tak elok lah. Tadi pergi duduk dekat bar, tempat disco, ni tak semayang. Tak semayang pun bukan benda elok, benda tak elok. Tapi masih bagi makan lagi. Masih bagi makan lagi. Cuma tadi bagi makan sedap-sedap, pakaian gila-gila punya. Ni istilah kalau bubur ni nampaknya lekeh sikit lah tak? Tapi kalau ikut bahasa Arab ni, harisah ni, dia bubur, bubur sedap juga. Bubur daging, bubur ayam. Maksudnya, walaupun duk tinggal semayang, maksudnya istilahnya, walaupun duk buat masih banyak maksiat, masih bagi makan sedap-sedap,
masih lagi bakat bagi beraneka makanan. Jadi sepatutnya kita ni kalau malas zikir, tak boleh bagi makan lah. Tak boleh baca Quran, bagi dia puasa hari-hari. Puasa pun tak boleh baca Quran lagi, buka puasa pun bagi kurma dengan ayah ya. Sahur tu bagi kurma dengan ayah, tak usah makan lah benda lain. Ajarnya tu sampai dia nak biar lembek, takkan ada benda dibuat melainkan taat, taat, taat. Tuan-tuan nak tahu ni, mai ikut saya pergi India kan. Jadi macam ni, best tuan-tuan. Kena lanyak, best tu lah. Allahuakbar. Hari-hari duduk kenapa? Kena bancuh. Bancuh pun bukan beletih tu. Dia ajar kita. Walaupun letih tak larat, dia ajar jangan letih tak larat. Pasal kita ni sepatutnya, ajak macam ni tuan-tuan, rasangan. Satu bulan terbaik untuk melatih nafsu ni ialah bulan Ramadan. Pasal nak tak nak memang kena puasa. Bulan tak puasa ni, kita nak puasa, puasa sunat adalah pula tu. Puasa sunat ni kita macam raja dari sudut, boleh batalkan puasa bila-bila je kita nak. Agak-agak lapar macam ni, tak jadilah puasa, makan je lah, buka je lah. Puasa sunat, bulan terbaik untuk dapat latihan untuk lawan nafsu, puasa bulan Ramadan. Pasal apa? Nak tak nak mesti puasa. Walaupun lembek, puasa saya sebut macam ni tuan. Saya sebut sikit latihan saya dapat kat India, Tok Guru ajar macam ni. Daripada pagi susun dah program ni. Ada belajar fiqh dia, ada belajar tajwid dia, ada belajar tauhid dia, utuh muzakarah pula gini-gini. Tak penting lah, tak makan. Bukan ada buat aktiviti apa. Ada witi untuk rehat sebentar untuk zuhur, untuk sembahyang zuhur, muzakarah hari. Dah tak ada buat apa-apa kan tuan. Kenapa? Adalah rehat sekejap. Tu pun rehat sekejap, memang sekejap sungguh kan. Bukan sekejap tu 3 jam, 4 jam untuk rehat lepas zuhur apa, tak ada. Sekejap kan. Untuk pergi sembahyang asar. Sembahyang asar tu nak pergi sembahyang maghrib tu macam ni. Lepas sembahyang asar ni nak pergi maghrib, selawat sampai nak berbuka setengah jam. Lepas tu duduk di tempat makan, tasbih lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Ulang lah tu selawat ni. Selawat lah kan. Lepas tu selawat, dia tak bagi tasbih kita. Dia beratur tu, dia hampar macam sapra. Dia tabur biji macam biji asam tu lah. Biji asam macam biji kurma ke apa tu, macam-macam biji-biji ada dia bagi. Tabur. Buat apa? Ambil seorang selogok, selogok, selogok. Kira selawat tu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kau nak main pun kau main dengan tu lah. Mereka lah kreatif lah masa tu. Buat bentuk ni, buat bentuk ni, buat bentuk ni. Bubuh lima, lima, sepuluh, sepuluh. Allahumma salli wa sallim. Nak tak nak letih macam mana pun Allah. Dah habis lah, ingat lega dah, tak boleh lagi. Duduk lagi, beratur lagi. Itu Tok Guru datang pula, hormat pula. Selawat lagi, tasbih lagi. Makan buka, makan buah-buah dulu. Dia bagi buah lambuk, Syawal. Lepas tu, buah sikit. Makan tu, sembahyang jemaah dulu. Lepas tu, buah naik atas, bawa makan nasi. Dah makan nasi pula, boleh rehat, lega sat. Habis semua buah ni, terawih pula. Terawih satu malam, satu juzuk. Dah habis terawih, tak habis selesai lagi. Tak habis selesai lagi, memang kena lanjak ya tuan-tuan. Tak habis selesai lagi, buat apa? Naik atas pula. Buat apa? Ada majlis pula lepas terawih. Sampai pukul 2 malam-malam. Dah habis pukul 2 malam, muzakarah pula. Muzakarah pula, waktu baru tidur. Sahur pukul 3. Oh my. Kau nak susun baca Quran ke apa-apa, situ lah. Tapi ada susun, ada program ni, program baru. Pukul 3 dah bangun. Sebelum pukul 3 pun dah habis sahur. Subuh dalam 4:30 itu. Buatlah contoh lah. Pukul 4 dah kena duduk dalam kumpulan dah. Buat apa? Zikir jihri, zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila masa tidur? Tidur ni sekejap tu sebelum sahur tu
dengan lepas muzakarah tu, dengan lepas main subuh dah wirid zikir dah habis semua, tidur lebih kurang dalam pukul 6 tu lah kan, jadul lebih kurang waktu 6 sana lah, India lah, lepas istilah kita lebih kurang cerah matahari lah, dah terbit, dah cerah lah matahari, dah terbit matahari lah, sampai pukul 10 pagi tu tidur, waktu tidur dia waktu tu. Buat apa tuan-tuan? Nak latih nafsu ni, dan bukan ikut kehendak aku, semua ikut Syekh lah bagi lah program macam ni, nak tak nak, kau suka tak suka, kau mesti ikut program dia. Baru kita tahu makan ajar tak makan ajar, mangkau tak mangkau kita. Tak ada tentang pasal-pasal Ramadan, tak ada pasal Ramadan. Apa dia jamu, itulah kau makan, sedap ke tak sedap ke, itulah kau makan. Itu sebenarnya memang latihan tuan-tuan, memang latihan. Kalau duduk Malaysia ni tuan-tuan, pada saya lah, ditambah bila dah balik dari sana, balik Malaysia, dapat rasa nafsu ni raya haji. Raya haji apa? Raja puasa kan? Hari raya kan? Raya. Apa? Tu dia makan, Masya Allah. Biar sampai nafsu tengok ni. Allah, makanan. Letihnya aku tengok. Kat sana tak makan macam ni. Kita ambil. Tapi 2-3 hari boleh kan? Apa dia? Tak ada teringin pasal ingat sana, seronok lagi kat sana tu. Lepas tu seronok lagi kat sini, seronok lagi kat sini, tak nak pergi lah kat sana. Allahu Akbar. Ini yang tak panggil nafsu. Sepatutnya macam mana? Yang sebaik-baik keadaan kita ada guru, dah ada guru yang melatih kita, dan kita duduk madrasah yang apatah lagi dengan kata dia akan susun program aturan makanan, dan bukan ikut selera kita. Susunan ni pun bukan atas matlamatkan sedap dan lazat dan seronok, tapi di atas untuk melatih untuk zikir, fikir, taat Allah Taala. Taat pun bukan dalam waktu tertentu, tapi sepanjang masa. Kita duduk madrasah yang memang dapat latihannya tu memang biasa. Kalau saya duduk pondok batih ni pun, dia tak adalah ada latihan sampai nak boleh taat sepanjang masa, tapi pasal tempat tu, tempat fokus dia banyak mengaji. Saya punya zaman mengaji dulu tuan, sampai satu hari 30 buah kitab. Jadi tuan bayang tengok nak letak mana 30 buah kitab. Dengan arwah tok guru je 14 buah kitab. Yang baki tu daripada orang lain, ada sebahagiannya saya mengaji, ada sebahagiannya mengajar. Lebih kurang macam tu, 30 kitab sehari. Nak selit di mana? Memang istilahnya tak ada waktu untuk saja senang-senang, lepak-lepak, relax-relax. Tak nak. Lawan, kena langsung. Letih macam mana pun, mari juga, mengaji juga. Letih pun, tidur tempat mengaji. Letak juga. Tu pun dengan tak pernah nak ponteng kelas apa. Datang dengan, kalau boleh, semua kelas sedar, segar. Makan memang kena bagi kurang. Makan lebih je kita boleh rasa dia punya celaka dia. Apa dia? Kita bukan seronok mengantuk tu. Dia kata, ini pasal apa? Dia berakan ni. Aku tak nak makan nasi. Tidak, aku nak puasa. Puasa pula dia letih lain pula. Makan dia letih makan. Puasa pun letih juga. Letih tak dapat. Lesu. Dia letih juga. Letih juga. Jangan terbiarlah, saya pernah rasa. Tuan-tuan memang letih. Tapi letih pun, tambah pula. Saya kalau mencari dia, Tok Guru ajar-ajar apa? Dia kata, letih tu sebenarnya nafsu je rasa letih. Dia tipu kau, dia kencing kau. Nafsu kita ni, tengok, makan ngantuk tak? Tak makan sepatutnya kuat tak? Tapi lesu tak? Kita dah kena tipu dengan nafsu. Apa dia? Tak makan letih. Makan berletih je. Kena kencing. Bangun. Lapar, walaupun lesu, bangun. Sebenarnya kuat. Allah Ta'ala bagi kekuatan bukan dengan sebab makan kau, bukan sebab puasa kau sebenarnya. Allah yang bagi kekuatan. Bangun. La haula wala quwwata illa billah. Dia ajar lawan nafsu, bawa tauhid. Dan kuat pun bukan aku kuat. Apa? Allah yang bagi daya goyang aku. Aku ni la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan kalau duduk tempat madrasah latih macam ni memang terbaik. Memang terbaik. Tapi bukan senang tuan nak jumpa madrasahnya tu. Kalau kita duduk di rumah, tak adil lah.
Okey, itu yang dia kata bandingan kita dengan nafsu macam ni. Nafsu duk buruk macam ni, malas macam ni, menjegal macam ni. Kita jamu makan sedap-sedap lagi. Satu sepatutnya kita kena ada tok guru seorang, pergi jalan mana pun, engkau lagi makan. Kalau engkau tak pergi makan pun, aku pun tak makan. Engkau tak makan, aku pun tak makan. Sepatutnya memang itu baru best. Setuju? Nak try? Kalau tuan-tuan nak buat grup kan tuan-tuan, tak apa buat grup. Apa dia? Ni grup Masjid An-Nur punya. Nanti satu ketua, dia ni lah orang yang kita akan patuh. Puasa ke tak puasa, atas arahan dia. Hari ni kita puasa. Allah. Tak, ikut dia. Mudah-mudahan. Tapi dia pun sendiri masih mestilah orang yang mesti pun dah pernah dapat latihan. Dia tahu macam mana nak bawa, macam mana nak, istilahnya nak didik nafsu, nak lawan nafsu. Tahu pula macam mana nak boleh sentiasa dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala. Zikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala. Mesti pernah dapat latihan macam tu. Kalau tak, tak boleh nak bawa. Kalau kita dipimpin oleh orang yang memang layan nafsu, habis lah. Memang seronok ialah hari-hari. Makan, makan, makan. Allahu Akbar. Ini yang zaman kita lah ni memang mencabar banyak. Allah. Baik. Kata dia, baki ya ba'duhum arba'ina sanatan la yahdurul jama'ata lima yasummu min natni kulubil ghafilin. Ni pernah ada keadaan sebahagian daripada ulama' kita macam ni. Kata dia, sebahagian daripada mereka, sebahagian daripada kalangan ahli-ahli yang nak mujahadah nafsu ni, kata dia, dia pernah berterusan selama 40 tahun tak pernah menghadiri solat berjemaah. Siapa kan? Kerana dia menghidu bau busuk hati-hati orang yang lalai. Dia nak cerita ada keadaan yang macam ni. Pasal kaedah kita, asal pergi sembahyang jemaah bagus tak? Pergi masjid bagus tak? Bagus. Dia orang ni ada sampai satu tahap mereka punya istilahnya nak baikkan hati ni, sampai kalau pergi berjemaah ni dapat dilihat masyarakat yang pergi berjemaah ni, tambah pula jemaah dengan laju dia, dengan tak jaga adab peraturan sembahyang berjemaah, yang pergi pun banyak jahil, katalah gitu. Pergi ni pula bukan atas maksud untuk taat pada Allah Ta'ala. Jadi atas pergi masjid pula ada istilahnya bernafsu. Dengan sebab ada pergi masjid macam ni, busuknya hati, ramai orang-orang yang memang nak baikkan hati ni sampai tak pergi berjemaah, pasal pergi jemaah ni bukan jadi baik tapi jadi rosak. Saya buat misal, kita boleh ambil masjid, kita buat misal kot. Masjid ada aircon tak? Rumah tuan-tuan ada aircon tak? Seronok main masjid ke seronok duduk rumah? Bagus. Pasal apa? Ada aircon. Nampaklah tu. Duduk aircon selesa tak? Duduk rumah kena letih, kena letih tak? Pepek kena tak? Kena buat kerja tak? Duduk masjid lah. Apa? Tenang hati. Tenang lah, ngelak boleh buat kerja. Anak saya tengok, cucu saya tengok, saya tengok apa keperluan kat rumah. Nampak bagus lah kan? Apa? Tak ada tengok astro, tengok TV apa? Bagus. Duduk masjid lah konon, itikaf. Bukan buat apa, menyimbang. Pasang aircon duduk ni, rimbang, relax, ni baca Quran, boleh tak, zikir, boleh tak, tak buat apa, tak tahu, buang masa gitu je. Contohlah kan, jadi main tu apa? Main untuk santai dan seronok-seronok. Mengaji pun duduk belakang, oi, kena lagi kan. Contohlah saya gurau tu menyambil kan. Mengaji pun duduk kursi, kursi pula, kursi tak ada kaki, contohlah, contoh kan. Kan ada kursi-kursi yang macam tu kan, tu lipat tu bagus lah, maksudnya tak pakai. Tuan-tuan yang sakit pinggang, dah berumur, tak bersandar lagi, terlentang. Itu saya nak kata apa? Tak dapat tidak. Tapi ada juga yang nak duduk depan. Tapi dia tak, itu yang kot dia beli kursi macam tu kan. Sediakan kursi macam tu untuk supaya boleh duduk depan. Tapi kalau sehat, elok, tapi duduk belakang, bersandar pula, santai, relax, itu tambah duduk luar sampai isap okok. Out. Out. Ini busuk hati. Na'udzubillah. Satu saya ngaji tuan, kalau disebah hadir masjid, bayar tempat ngaji. Mengaji ni paling pantang dia bersandar. Dia pantang tengok orang bersandar. Pantang dia mengaji tak ada kitab.
Ni guru ni kan. Masa tu lah kata guru tu penting kan. Dan kita pula sanggup tak ikut guru tu punya peraturan. Kita selalu kalau guru, kita bukan ikut peraturan kita. Kita bukan ikut peraturan dia. Kita ikut peraturan kita. Ha. Itu bukan mengaji namanya. Itu santai. Sampai ada guru saya tu tak ni sebutnya ni. Kalau nak santai-santai, pergi tepi pantai. Kalau nak santai, nak main mengaji ni, nak mujahadah. Bukan ikut kehendak kau, tapi ikut kehendak, kehendak majlis. Kehendak saya pun bukan. Memang majlis ni tuntutan dalam agama kita, ni adab duduk dalam majlis. Ni cara duduk dalam majlis. Duduk rapat. Bersungguh-sungguh. Tambah pula tuntutan kalau mengaji, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya pernah kenal nama dia kan. Tuan-tuan main mengaji duduk kat dia tu. Dia kalau boleh duduk, dia tak mahu duduk bersila. Tambah duduk kursi yang bersandar-sandar. Duduk tegak, lentik macam tu. Mampus dia tak bagi. Kenapa? Tengok jam pun tak boleh kan. Tuan-tuan tengah mengaji tu, tengok jam. Saya tak adalah berani tengok jam depan ni walaupun pakai jam kan. Pasal pernah kena. Tuan-tuan tengok jamnya. Saya tahu mau berhenti pukul berapa. Alah, dia nak ajar kita benda baik. Kita duduk tengok jam kita, bukan ikut kehendak dia. Kita nak ikut kehendak aku. Tuan-tuan tak mengaji sebenarnya. Tuan-tuan tak belajar. Satu ulama-ulama dulu, dia belajar adab dulu baru belajar ilmu. Adab dulu. Kita tak ada. Kita rasa kita ada ilmu, adab tak ada. Apa manfaat ilmu kita? Ilmu ni dia akan membuahkan adab yang baik sepatutnya. Tapi kita adab tak ada. Ilmu banyak konon. Tu pun konon ni banyak. Tanya-tanya tajwid. Tak kerti. Okey, sikit. Yang tu yang ada sebahagian daripada ulama-ulama kita ni, yang dia sampai tak hadir jemaah disebabkan ada faktor macam tu. Datang ke masjid bukan di atas faktor atau taat. Kerana betul-betul ikut perintah Allah Ta'ala, tapi dah maksud lain. Baik. Fama a'rafuka bimasalihid dunya wa ma ajhalaka bimasalihi akhiratin. Kata dia, maka alangkah kenalnya kamu dengan maslahat dunia. Yang ni satu perkataan ta'ajub. Ni usulut ta'ajub bahasa Arabnya. Jadi apa? Alangkah kenalnya kamu dengan maslahat dunia. Kalau bahasa kita apa? Amboi. Kita ni kalau bab dunia kenalnya, tahunya kita apa dia? Macam mana nak sedap, nak lazat, nak seronok, nak puas hati, selesa, tenang. Oh, kita bab dunia ni memang pakar kan. Dan alangkah jahilnya kamu dengan maslahat akhirat. Yang mana maslahat akhirat? Kita jahil kan. Antara duduk depan duduk belakang, kita seronok ni. Duduk belakang lah, dengar clear sikit. Nampak? Duduk belakang, aircon ni kuat sikit. Duduk belakang, boleh sandar tepi tiang. Kena kita tahu je maslahat-maslahat dunia ni. Apa dia untuk baikkan nafsu. Tapi yang sebenarnya untuk lawan nafsu, untuk yang ni, nafsu kita akan ditarbiah, diasuh untuk ikut kehendak Allah, kehendak Rasul, kehendak guru kita. Yang ni kita memang jahil. Kita memang jahil. Tambah pula tuan-tuan jumpa guru yang betul-betul serius, agak-agak berani duduk depan. Tambah duduk depan dia tegur. Tambah pula dia tanya soalan, saya tanya ni, jawab, ini pergi mana? Saya tanya ni, jawab. Faham soalan ke tak faham soalan? Dia tanya kita, tidur kah? Kata dia. Wah, kita kena tegur gitu. Sekali-sekali tak main lah kuliah. Tak main lah. Itu kata jahil kita, apa maslahat akhirat. Kalau bab dunia, kalau kena tegur, tak ada masalah. Pandai kita buat, kata dia. Biasalah, kita memang patut kena tegur. Orang masak misalnya, tak sedap. Kita komplain, apa masak ni tak sedap? Tak apa, nak increase yang masak sedap. Datang lagi kedai saya. Kita pandai maslahat untuk makan minum ni. Tapi maslahat untuk baikkan nafsu macam mana? Kurang sangat pengetahuan kita, apatah lagi nak guru. Kata dia, misalud dunia indaka kaman kharaja ilas dhai'ah wajtahda fa khazanal aqwata faqad ataita bima ya'udu naf'uhu alayka fi waqtihi
wa anta khazanta hayatin hayat syahwati wa aqaribal ma'siyati fahalakta. Ni pun misal-misal dia tajam. Itu apa? Kesamaan dunia ni di sisi kamu, dunia yang ada kat kita, yang kita duk sibuk ni, seperti orang yang keluar daripada kampung, kata dia kampung kecil, dan bersungguh-sungguh bekerja. Dunia yang kita duk cari ni macam kita duk kampung terpencil, keluar daripada kampung, oh bersungguh-sungguh lah cari duit, cari makan, cari apa bekal buat balik rumah. Lepas tu bersungguh-sungguh kerja, lalu menyimpan makanan-makanan. Kita simpan makanan-makanan. Maka kamu sungguh mendatangi apa yang kembali manfaat ke atas kamu pada masanya. Untuk dunia ni memang kita keluar cari duit, cari makanan untuk bawa balik, dan kita akan mengumpul apa manfaat sedapat mungkin untuk kita bawa balik daripada rumah yang kita keluar, kampung yang kita duduk tadi. Memang macam itulah kan. Inilah kita punya sibuk dalam kehidupan dunia. Baik. Sebenarnya kata dia, wa anta khazanta. Sebenarnya kamu menyimpan, yang kamu simpan tu adalah ular. Ular-ular syahwat kata dia. Dan kala-kala jengking maksiat. Maka kamu binasa. Jadi sebenarnya yang kita nak cari, keluar daripada rumah, cari duit, cari makan, cari minum, kata dia yang kita buat balik tu, buat balik apa sebenarnya? Kita buat balik ular dan kala jengking. Balik apa? Kita kena patuh dengan ular kala jengking tu. Kita bukan buat balik apa, penawar dan ubat. Kita buat balik madu, bawa racun. Itu buat kan. Tuba dan racun bawa balik. Apatah lagi yang bawa balik tu, sebut macam ni kalau dulu jenis, kalau kita bawa balik lah kan, masa kat rumah tak ada apa. Kalau kita lah ni, jangan kata pergi waktu bawa balik ular dan kala jengking. Kat rumah pun kala jengking, ular sawa, babi pun ada kan. Duk bela babi kat rumah, apa dia? Yang ni astro, ni internet, ni WhatsApp, ni online, yang ni apa, oh semua macam-macam iblis, setan, apa semua, manikah semua ada. Kalau dulu kena pergi pekan, keluar awak balik, masuk beli, contoh beli makanan, beli hani balik, makan tidur, contohlah kan, contoh. Dulu macam tu, sekarang dah lah beli itu satu awak balik, di rumah pun apa benda yang ada, apa benda yang bawa takwa. Tajam tentang bahasa dia ni. Memang kita buat balik kalau cari ular genting, ular dengan kala jengking dia. Contohnya, internet dah habis, pergi kedai, selalu tuan-tuan tengok apa? Contohlah, kalau tuan-tuan tengok live, ceramah, ngaji, gagah juga. Ni entah apa benda dia tengok, alah, yang beli ni, buat apa? Yang beli top up. RM50. Selalu saya ambil yang pakej RM90. Ni pergi bayar di Astro, nanti tak boleh pula nak tengok Astro. Jadi pergi ke apa? Nak bawa masuk kala jengking dengan ular sawa. Ada tak? Ni ambil duit, pergi bayar duit bil api elektrik kat masjid. Bil dah sampai tu, hari ni berapa bulan ni? Satu bulan, dah sampai lama dah ni. Sini bil katalah 25 bulan, selalu 25 dah sampai. Ambil duit ni, pergi bayar bil elektrik, bil ayah, ada tak macam tu? Ayah kan? Selalunya top up ada, top up. Ni Astro ni tak bayar, nak kena potong ni. Lebih bayar. Jadi kita, apa dia? Duk bagi gemuk ular kala, kala dengan kala jengking, dengan ular sawa, dengan ular tedung. Itu import babi lah masuk rumah. Bobi bahasa itu kan. Babi tu apa? Beli makanan. Tengok makanan tu tuan beli apa? Bihun cap masjid. Dengar, faham saya punya maksud. Kilang dia, Yong Taufu. Beli mi apa, cakor tiao, nama dia tu nama apa, Lim Gon Eng nama dia. Buah je tu nama apa, DAP nama dia. Selama je makan makanan Cina tu, kata buat balik babi tu. Memang tak ada babi seketir tu, tapi orang babi lah proses.
buah piri tu. Ha, dah lah bawa balik kala jengking pulau sawa. Lepas tu bawa balik babi lagi. Habis. Macam tu kot. Saya menambah rasa bagi sedap je. Itu ya. Kata dia, kafa bika jahlan anna nasa yakhzanuna al-akhwata liwakti hajatihim ilaiha wa anta tahzanu takhzanu ma yadurruka wahiyal ma'asi hal ru'aita man ya'ti bihayatin fayurabbiha fi darihi faha anta taf'alu zalika. Kata dia, memadilah pada kamu nisbah jahil. Maksudnya jahil ni, cukuplah dengan jahil kau macam ni, kata dia. Bahawa manusia ni menyimpan makanan-makanan untuk masa hajat mereka kepadanya. Umumnya manusia ni dia akan simpan makanan, waktu dia nak pakai dia akan pakailah makanan yang dibawa balik. Lepas tu kamu ni, kata dia, menyimpan apa yang memudaratkan kamu. Kamu bukan simpan makanan, kamu duk simpan benda yang merosak dan menjahannamkan kamu. Tak mana tak dia kata jahannam ni? Maksiat, dosa, lalai. Adakah kamu pernah lihat ada orang membawa balik ular-ular kemudian dia pelihara di rumahnya? Ada ke biasa tengok? Kalau zaman ni ada juga tuan-tuan yang bawa balik ular kan. Kita anggap tak ada jelah. Ada ke orang balik bawa balik ular? Lah ni tikus orang beli bawa balik bela di rumah. Maka inilah kamu melakukan demikian. Ini engkau lah kata dia. Dia kata kat kita lah. Kita bukan bawa balik ular kan. Bawa balik entah apa macam-macam. Bukan saja kita bawa balik ular, ular tu patuk kita. Kita bawa balik ular bagi anak-anak kita pun kena patuk habis. Apa dia ular ni? Satu ulama-ulama kita sekarang tambah tutup guru yang istilahnya orang yang prihatin dalam bab maksiat dunia ni. Ada apa? Bagi anak kita ni pisau, anak kita anak kecil ni, bagi dia pisau dengan bagi handset, lagi rosak dia daripada kau bagi handset daripada dia bagi pisau. Kau bagi pisau, kau seriau dengan dia, kau takut dengan dia. Benda mudarat. Tapi bagi handset dengan gembiranya, ambil handset ni tengok. Padahal dia pegang pisau tu lagi bagus daripada dia pegang handset. Ada tak kita perasaan macam tu? Itu kat anak, kat kita pun sama kan. Tuan-tuan pegang pisau, tuan-tuan pegang handset. Rasa mana lebih mudarat? Apa jadah pegang pisau? Apa jadah pegang handset? Kena berbuah ayat itu. Satu saya pun dalam proses nak tinggal handset lah kan. Nak dalam proses. Nak tinggal 100% belum lagi lah. Tapi ada waktu buka, dah aku tak tengok lah. Saya sebut saya lah. Saya sebut ni, memang kat saya pun memang kena sebiji-sebiji lah ni. Saya bukan cakap kat tuan-tuan. Saya cakap kat saya lah tu. Sebiji-sebiji kena ni. Siapa? Kita lah yang duk layan nafsu. Quran tak baca, zikir kadang tak habis pun. 100 pun bayar. Tapi buka inset berjam-jam tak apa. Tu maksudnya kita pegang ular sawa tu. Pisau memang kita jaga, takkan pisau kita bagi lukakan badan kita, tak punya, takkan punya. Tapi bila pegang handset kita boleh buka-buka, ada benda yang boleh lukakan mata kita sebenarnya. Boleh lukakan pendengaran kita, boleh lukakan otak kita, boleh lukakan hati kita. Boleh lukakan iman kita. Bukan luka tu tak, jahanam terus iman tu ada. Selamba je buka, bahkan buka bukan dengan takut, buka dengan seronok dan lazat. Habis kan lingkup kita. Kata dia, wa adarru ma yakhafu alayka muhaqqarat wa adarru ma yakhafu alayka muhaqqaratuz dhunubi li anna al kaba'ira rubbama ista'zamtaha fatubta minha wastahqarta saghaira falam tatub minha. Allah. Kata dia, fa misaluka kaman wajada asadan fa khallasahu Allahu minhu fa wajada ba'dahu 50 dhi'ban fa ghalabuhu. Qala ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azhim. Allahumma fadhna jami'an. Kata dia, paling mudarat apa yang dibimbangkan ke atas kamu. Ha, yang ni dia nak fokus sikit.
khasnya dalam masalah maksiat, dosa ni, dan bab-bab kata ikut nafsu. Kata dia, perkara yang paling mudarat, yang paling dibimbangkan ke atas kita adalah dosa-dosa kecil. Ini dengar pengarah kita sebut. Tambah pula, disebut ni dosa kecil. Apatah lagi paling kita takut apa dia? Benda yang kita tak rasa pun dosa. Tapi sebenarnya benda tu mudarat yang kita. Kita tak rasa dia berdosa. Tak rasa dosa pun. Ni dia kata dosa kecil. Okey, pasal apa dia kata yang paling bimbang adalah dosa kecil. Saya tambah tu. Bukan dosa kecil pun. Ada benda tak dosa pun. Kita rasa biasa. Bukan dosa pun. Kita kata yang ni kategori lalai je. Bukan dosa. Lalai je. Dosa kalau kita tahu dosa. Tak naklah dosa. Aku tak buat dosa. Aku buat benda ni lalai je. Ni lalai je, bukanlah dosa. Ha. Kata dia yang paling dia takut benda lalai tu. Dia bukan takut dosa tu. Pasal apa? Tengok. Kerana dosa-dosa besar, arak, judi, mencuri, ngorat orang perempuan, biraba orang perempuan agak-agak, berani tak? Ya? Kita pun tahu dosa besar tu kan, aku dah terlanjur ni, minum arak, judi, magnum, katalah itu. Dan kita tak buat pun, alhamdulillah, menjualah tak buat. Ha, tapi tengok, dan kamu remehkan, tengok Astro, ada pembaca berita lah, lelaki perempuan, lelaki perempuan, ha. Ada tak iklan sabun? Ada tak? Yang mandi tu siapa? Jantan Cina. Cina. Pada kita apa? Tak dosa pun. Tengok je lah iklan. Sabun mandi. Sagi tunjuk lagi. Perempuan lagi. Perempuan lagi. Macam berita pun perempuan lagi. Berapa perempuan lagi? Perempuan lagi. Perempuan lagi. Contohlah perempuan. Sagi cerita Jepun. Sagi cerita Korea. Sagi cerita Hindustan. Sagi Bollywood. Benda dah kita tengok. Kita tak rasa dosa. Kalau lalu depan kedai nombor, tak boleh lalu depan ni. Nyimpang jauh tu, konak lah. Tak boleh lalu ni, maksiat. Ini tempat judi ni, harap dosa besar. Nampak? Bagus, memanglah dosa besar. Tapi yang depan mata kita tu, kita anggap macam mana? Ini bukan dosa. Ada cok TV, dah ada depan mata. Kita bukan sengaja buat. Kamu... kata dia remehkan perkara-perkara macam tu dan kamu tidak taubat darinya. Mana ada rasa bersalah? Makan apa? Seronok pula lagi. Lepas tu maka bandingan kamu. Inilah dia nak sebut bandingan ni. Memang macam tu kita tak? Kita katalah bukan dosa kecil pun apa dia? Ada lara je, boh pi masa itu. Ni tu. Ular tedung, ular kapak ni. Lalu Allah melepaskan dia daripadanya. Entah kita tak kena lah terkam dengan singa dengan rimau. Oh, pujuk lah. Takut apa? Serigala. Ha. Lepas tu, apa jadi 50 ekor serigala ni? Mereka, serigala ni mengalahkannya. Terkam kita. Saya buat misalnya ni. Tuan-tuan sokong nak DAP? Sokong nak DAP? Ya kan? Itu satu contoh kan. Ha. Pujuk lah selamat kita tak sokong DAP. Ha, tapi pergi masjid tak? Tengok TV tak? Contoh. Ha, tengok. Sonfat. Kongguan. Beli tak? Tak faham. Biskut Cina ke lah. Beli tak? Apa? Maggi. Beli tak? Produk-produk yang car macam tu lah kan. Oh, movie bahasa mudah. Memang produk dia saja kan. Tengok. Kalau air asipak gagah-gagah tu pun tengok kilang macam mana. Sumber air. Dia tengok typing. Air kuning. Alamak. Contoh-contoh lah. Kalau tulis Ustaz Radhi Kamaludin Hailan ni, okey lah. Okey lah. Okay. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita tu lah. Kadang-kadang satu sudut yang terang-terang, kita memang tak nak tu. DAP memang kita tak nak. Bangkah kan? Tapi perangai macam DAP. Buah B itu contoh kan? Duk makan-makan produk DAP. Macam itulah syarah dia. Kata dia, macam ni firman Allah Ta'ala kata dia. Ayat ni, ayat Quran yang memang saya ngaji luar Arwah Fatih. Selalu dia peringat kami ayat ni. Dia kata apa? وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kata dia, kamu kirakan ianya remeh. Kata dia,
Kamu duk anggap ada amalan-amalan khasnya atas tajuk disebut ni, dosa kecil, benda lalai, walaupun handset, WhatsApp, contoh gitulah. Kamu anggap benda tu remeh je. Bagi anak main handset, itu pun kita rasa remeh je. Alah anak main handset, apa salahnya? Budak-budak tu pun nak juga hiburan, boring juga, tak buat kerja apa. Ha. Sedangkan dia di sisi Allah Ta'ala adalah perkara besar. Ya. Sama kat kita tuan-tuan. Satu, kita kalau maksiat yang besar-besar memang kita tak nak. Tapi ada benda kecil-kecil yang pada kita, kita anggap elah. Benda macam ni pun nak sibuk ke? Ha. Contoh misal. Tuan-tuan ada tak pergi kat tokong? Ada tak? Kita tokong tak pernah pergi. Kan? Ada sembah tokong? Ih, na'udzubillah min zalik. Tapi tuan-tuan panggil ustaz. Ustaz apa? Ustaz Wahabi. Allah Ta'ala ni duk atas aras. Saya saja sebut isu tu sikit. Itu tuan-tuan, tuan-tuan sangka je. Tuan-tuan orang mutakin, orang beriman. Habis punah. Lebih punah daripada sembah tokong. Tokong kita memang alert ni tokong. Benci. Tuan-tuan kata, Allah atas arah ni. Kata, apa salahnya nak kata Allah duduk atas arah? Allah yang kata dia duduk atas arah. Apa salahnya? Habis lingkup akidah tuan-tuan. Tuan-tuan buat main. Tok main Tok Sami mengajar sebenarnya. Inilah Wahabi. Inilah bahaya Wahabi. Kita tak tak faham tu. Wahabi kadang masuk sekali tuan-tuan. Punah habis. Satu masjid. Satu negeri. Sekali yang dia masuk. Kita masuk pasal apa masalah dia? Tak sangka dia salah. Tak faham dia salah. Tengok. Okey je pun Wahabi ni. Habis. Ikut. Tuan-tuan menjadi follower dia pula. Dia ikut kuliah dia. Habis. Ikut. Ha, sikit lah ayat-ayatnya tu. Kata dia wal kabiratu hakiratun fi karamillahi fa iza asrarta ala saghira sarat kabiratan li'ana summa yaqtulu ma'a sigharihi was saghiratu kasyararati minan nar was syararatu qad tuhriqu baldatan. Allah kata dia dosa besar itu lekeh saja pada kemuliaan Allah Ta'ala. Dosa besar ni, katalah mencuri, katalah merompak, memang dosa besar. Tapi kalau Allah Ta'ala nak ampunkan benda ni, jadi kecil je di sisi Allah Ta'ala. Okey, satu hal. Dan apabila kamu menggagalkan dosa kecil, ni kat kita lah ni, sebut ni. Kita mencuri, merompak, tidak. Nak pergi tokong, sebab tokong, tak pasal. Tak pasal. Kan? Tapi bila kamu mengekali dosa kecil, jadilah ia besar. Kita buat dosa kecil pula, benda lalai dan dosa kecil ni, dengan kita tak rasa dia lalai dan dosa. Jadi kita rasa lekeh tak? Kita rasa apa? Eh, teretu pun nak sibuk. Duduk kedai kopi 3-4 jam, duduk sembang, lepang, gelebuk, gelebang, gelebuk, gelebang, gelebuk. Bukan cerita bab-bab akidah pun, dengan telah gitu kan. Bukan sembang agama pun. Gelebak-gelebuk, duduk majlis ilmu, tidak sama sekali, tapi duduk kedai kopi punya lama. Boleh pula, tak tengok jam pun. Tentu, oh, mazal maghrib dah ya. Oh. Kalau duduk masjid, maghrib je. Ni dah masuk isyak ni, awak tak berhenti-henti lagi. Contoh-contoh. Jadi kata dia, kamu mengekali dosa kecil, bila kita kekalkan, tengok kecil-kecil-kecil-kecil ni, jadilah ia besar. Kerana, kata dia, hati-hati sikit. Kita sangka kecil, padahal dia besar, pasal kita impun banyak. Racun itu membunuh serta sedikitnya. Ya kan? Racun ni dia boleh bunuh walaupun kecil. Tak percaya tuan-tuan kena sengat lebah, biarlah, jangan nak apa. Buhlah contoh itu kan. Dosa kecil itu seperti percikan bara api, yang mana percikan bara itu terkadang boleh membakar satu negeri, bahkan satu benua. Api punya pasal. Benua apa yang terbakar apa ni? Australia. Habis satu benua kan. Punca dia pasal apa? Kena pasal api rokok je. Ni. Ni pun musim kemarau ni. Kalau kami lah, kalau belah-belah sana, kena hulu gerik kan. Dia jenis, ada orang jenis buang-buang putar rokok je. Dan ada orang ambil kesempatan musim kering ni,
Dia nak bakar semak hutan rumah dia, dia cucuh lah api. Dia cucuh api, dia sangka makan kat sini ya, habis makan satu bukit tu. Sampai bomba datang nak pergi padang. Puja dia apa? Kecil, besar tu. Api kecil. Ha, gunung baling pun sampai kena helikopter bawa air ke Simbah. Berapa hari air tu bawa padam. Punca siapa kan? Saya api kok. Simple je. Ha, benda yang kita tak sangka-sangka. Tapi kalau main api, apa-apa, oh jangan. Bahaya main api ni. Bunga api. Kita tak benarkan bakaran bunga api. Oh, hak tu. Oh, kita rasa oh, lega. Tapi api rokok, isap. Contoh. Contoh. Kita memang tak mencuri, tak merompak. Tapi rokok isap hari-hari. Sekotak, 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 sekotak. Tak rasa dosa pula tu, tak rasa salah pula tu. Ha, habis. Yang ni yang benda-benda yang gelap kan kita kan. Allah, satu kita kena ada guru yang dia terang sangat mata hati. Dia boleh perbetulkan kita. Dan walaupun benda yang dia tengok tak kena tu, kalau saya sebut ini, walaupun benda bukan dosa pun, tapi istilahnya buang masa, dia akan tegur kita. Kau ni buang masa banyak. Masa kau sepatutnya buat benda lain. Kau buatlah benda ni, tinggalkan benda tu. Tuan-tuan, kita perlu pada guru yang menjadi. Tuan-tuan, saya tak tahu. Salah saya rasa saya perlu. Memang perlu sangat. Kita perlu ada orang yang kita hormat untuk tegur kita tu. Kau kena tinggallah benda ni. Tak selayaknya engkau dengan benda ni. Ni aku nak tengok engkau. Duk belik menentang tu je. Tinggallah. Baik kau tak belik tu, tidur. Buat hati lagi tengok kau tidur. Tapi janganlah tidur sampai tak bangkit subuh. Aku baling dengan ni, aku tahu. Itulah kan. Ha, kita perlu ada orang tegur tu. Dan perlu orang tegur tu lah baru nak tengok. Aku punya nafsu punya. Boleh ikut tak boleh ikut. Itu memang subuh semayang juga. Cuma tak bangun je. Lawat sikit. Tapi jemaah pergi. Orang tahap kau bukan sepatutnya bangun semayang subuh, semayang fardu je. Sepatutnya tahap kau ni bangun pukul 3, pukul 4 semayang tahajud sampai subuh. Kau nak bangga dengan semayang fardu kau ni. Oh. Tambah pula jadi tok imam, tok wirid sembahyang. Doa macam-macam. Tapi kau sendiri pun tak dapat hidayat. Tuan-tuan, kasar tu ayat-ayat tu kan. Satu akit lah. Tuan-tuan, kena sedar sikit tahap kita macam mana. Tambah pula tuan-tuan tegur saya. Saya sangat suka lah. Kalau saya tegur tuan-tuan, tuan-tuan nak murid. Saya guru. Tuan-tuan kena tegur saya tu. Baru padan. Maksud apa? Saya guru sepatutnya, tuan-tuan kena kata, ustaz sepatutnya amalan ustaz bukan tahap ni. Tahap ustaz ni dah lama tok guru, sepatutnya macam ni, macam ni. Ustaz tak layak dah buat benda macam ni. Yang ni mak pit, mak ganja punya kedudukan je. Ustaz ni dah tok guru. Oh, saya suka perkataan tu. Kalau tuan-tuan bagi sepak saya tu, saya mujur lah. Terima kasih lah tegur. Biar aku menangis tak apa. Tuan-tuan tegur. Saya takkan marah tuan-tuan ni. Tuan-tuan tegur tu. Tapi tak ada orang nak berani tegur. Dia takut dia kena tegur balik. Ada orang pernah cakap yang tu lah kan. Kata dia, saya tak berani nak tegur, kata dia. Takut nanti kena tegur balik. Saya kata, tak apa, tegur lah. Benda yang dia tengok, benda tak kena kat kita kan. Tegur lah. Allah. So, saya buat misal contoh. Katalah ustaz, jadi imamnya pun. Kereta Mercedes 3 biji. Buah kereta Mercedes 3 biji. BMW satu. Apa? Tu pun dengan anak sembang kat masjid nak muni Ferrari. Allah. Tok imam. Nak buat apa? Nak kata mengajar atau kata tidak. Ya, jadi tok imam ni. Tu pun kadang-kadang tak datang. Waktu dia bertugas tu tak ada. Itu satu waktu bertugas tak ada. Waktu yang sepatutnya, waktu yang dia tak bertugas, dia ada tapi tak datang. Wah, punya imam. Tu pun berangan lagi. Dah ada Mercedes pun satu kita mewah hebat dah. Pi beli lagi BMW. Apa ni? Apa ni? Bukanlah halangan untuk pi pakai kereta mewah tu tak ada, tapi ni keperluan ke? Oh. Tuan-tuan, ada orang yang dia begitu kritis dalam bab ni. Dia tengok kata dia merepet banyaklah kata dia. Yang dia pun memang dia jagalah keadaan ni. Ish. Dia kata, apa yang rasa bersalah pula pasal tengok orang, menilai macam tu. Aku pun, astagfirullah, astagfirullah. Dia istighfar saja, siapa? Maksudnya dia tak boleh tengok benda-benda macam tu. Dan dalam masa yang sama,
dia tengok dia boleh kesan benda tak elok, dan pada dia pun dia rasa kan, aku pun banyak salah agak pasal duk tengok tak elok je kat orang. Astagfirullah. Jadi kita perlu tegur-menegur dalam bab-bab macam ni. Dan memang terbaik sekali kalau ada guru. Memang guru adalah orang terbaik. Satu, guru terbaik siapa? Pasal bila sebut ni guru kita, dia tegur kita, kita boleh terima. Itu yang nama perlu guru. Kalau dia guru, tapi kalau dia tegur kita masam muka, tidak lah. Tambah pula, dia tegur satu sudut, kita ada ayat balas. Alah, dia tegur kita. Dia apa sopek, ya. Alah, aku kena ingat dia. Habis ya. Tuan-tuan akan abaikan apa teguran dia. Ini semua tempat-tempat bahaya, tuan-tuan. Ini yang kita tambah dulu, akhir zaman, belakang tempat-tempat macam ni. Rosak dari luar tu satu hal. Kat kita pun masih dalam kerosakan. Jadi punca tu kalau berhati dengan apa dia sebut ni, nafsu lah kata dia. Jadi nak sebut tang mana tang dia nak ambil perhatian sikit tu. Ada benda-benda yang kita nampak kecil dan remeh, dosa kecil, bahkan benda tu nama lara je, tapi kita kata alah lara je pun bukan dosa pun. Takkan nak to'at je 24 jam tu ayat-ayat yang kedua pada mulut kita. Kadang tak keluar mulut pun, tapi kita duk feeling je tu lah. Alah, takkan tak boleh buat sikit pun macam ni. Takkan ha-ha sikit tak boleh kot. Ha, kita duk tak boleh kot, tapi campur, lebih besar daripada mencuri. Na'udzubillah. Satu kena ambil perhatian lah situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita. Bagi kita boleh lawan kehendak nafsu kita yang suka benda merapu-merapu ni. Supaya tinggalkan dia dan balik pada untuk takwa. Dan habis-habis kurang takwa ni apa? Diam. Senyap. Sebab walaupun tak makan ubat, tapi istilahnya jangan pergi cari racun. Ini pun prinsip tutup guru kita. Walaupun tak makan ubat, tapi jangan cari racun. Tak ada guna kita cari ubat, tapi racun kita tak buang, bahkan duk ambil duk makan. Ini prinsip dia. Perkataan tu boleh dipaham maksudnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita, taufik hidayah dengan kita, lembutkan hati kita untuk meninggalkan benda-benda yang istilahnya lara ni. Pasal ciri orang beriman atas dia pun tulis ufa' tu kan, wallazina hum anil lagwi muridun. Lah ni kot kan, sini kan, tinggalkan benda lara. Lara tu bukan dosa. Lara pun sepatutnya orang mukmin yang excellent ni, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang tu pun kalau nak syarah semayang khusyuk macam mana, kita belum ada apa-apa tuan-tuan solat kan, nak dakwa khusyuk jauh lah kita. Ciri lagi mukmin yang berjaya macam mana? Allazina hum anil lagwi mu'ridun. Sebab kita tinggal benda lara ni lah, baru nak boleh dapat khusyuk dalam solat. Pasal selagi kita duk buat benda lara, selagi Allah Ta'ala tak, istilahnya tak, kita tak boleh rasa hebatnya Allah Ta'ala, memang takkan boleh khusyuk dalam solat. Ada pelajaran besar tu, banyak umur apa sampai tempat kita jumpa kot insyaAllah. Cuma nak kata, nak ambil ayat Quran tu, mukmin yang excellent ni yang boleh tinggal benda lara. Yang tu kot sekali lalu, insyaAllah kita sambung nanti. Itu man anfaqa afiyatahu wasuhbatahu fi ma'siyatillahi fa misaluhu. Yang ni masih lagi dia nak buat bandingan. Yang kita banyakkan guna masa kita untuk melayan benda-benda lara dan benda-benda maksiat. Ni wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, jauhkan kita daripada tempat-tempat yang membinasakan iman kita kepada Allah Taala, membinasakan yakin dan takwa kita kepada Allah Taala, membinasakan hubungan kita dengan Allah Taala. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ridhika kama nawwarta al-ardha min nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya rahmar rahimin warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifza al-mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin wa salim tasliman ala jamil al-anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.